Selamat pagi, rekan-rekan dan guru hebat Indonesia. Di sini saya akan memulai untuk memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Form atau Google Formulir melalui desktop atau laptop atau melalui PC. Sweet. Di sini pertama-tama masuk dulu ke Google Browser. Setelah itu, masuk ke kalau sudah masuk di akun Anda, ini saya menggunakan akun Belajar ID saya. Nah, kemudian di sini ada titik 9, diklik saja. Kemudian kita klik di situ Forms. Nah, seperti ini. Diklik saja. Google Forms ini dia menyediakan beberapa template di galerinya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menggunakan templatenya sesuai dengan tujuan atau keinginannya masing-masing. Nah, Google Formulir itu adalah alat terbaik untuk membuat survei dan kuis online. Anda dapat juga menggunakannya untuk mengumpulkan data dari siswa, kolega, ataupun orang tua. Atau Anda dapat menggunakannya untuk berbagai jenis penilaian, dari survei penilaian sebelum kelas dimulai hingga kuis di akhir kelas dan akhir unit. Jadi, Google Form ini bisa digunakan untuk beberapa tujuan, dan khususnya untuk kita guru bisa kita gunakan sebagai kuis. Gitu. Nah, di sini saya klik saja blank. Di sini. Nah, begini tampilan awalnya. Nah, di sini merupakan judul. Judul ini nanti terkoneksi dengan judul yang ada di Google Form. Nah, ini nanti yang akan masuk di Google Drive. Gitu. Nah, langkah pertama saya masukkan judul. Misalkan di sini saya ingin memasukkan judul pertama untuk siswa didik saya atau saya ingin memberikan absensi. Saya klik saja di sini. Lisensi. Nah, jika sudah, supaya tidak lupa, diklik saja di sini. Dia langsung otomatis. Atau ingin merubah judulnya pun bisa di sini. Ya. Nah, untuk form description di sini biasanya saya memasukkan mapel ya. Nah, biasanya di sini saya masukkan misalnya saya mengajar pendidikan agama Kristen. Seperti itu. Nah, setelah mapel saya masukkan di sini guru. Ini saya masukkan nama guru ya, misalkan. Kemudian, ya bisa dimasukkan berbagai deskripsi lain, ya bebas. Di sini kita lanjut ke bentuk yang kedua atau form yang kedua ini. Nah, di sini sudah bisa masuk ke pertanyaan. Nah, di sini di pertanyaan ini kita ketik dulu pertanyaan di sini, ya. Bisa kita nanti mengambil gambar juga, misalkan untuk mata pelajaran gitu ya, mata pelajaran biologi mungkin ada gambar-gambar atau misalnya mata pelajaran agama Kristen dia bisa memasukkan gambar misalnya cerita tentang Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Jadi bisa juga dimasukkan gambar lalu di sini pertanyaannya, nanti di sini jawabannya. Nah, untuk jawaban ini berbagai macam. Kita bisa mengambil jawaban dengan short answer. Short answer ini merupakan jawaban pendek, ya. Dan ini ada paragraph. Di sini dia bisa panjang, ya. Bisa memberikan jawaban yang panjang. Nah, di sini ada multiple choice. Di sini ada pilihan ganda, kemudian ada kotak centang, nah, checkbox, dan juga ada drop down. Ini drop down, contohnya seperti ini.
Tadi bisa dipilih mau yang mana, begitu kan? Mau satu, dua, tiga. Nah, juga bisa meminta siswa untuk mengupload filenya. Bisa berkas, bentuk PDF, bentuk Word, bentuk Docs, Excel, spreadsheet, atau gambar, atau video, ini bisa. Nah, di sini juga ada bentuk linear scale. Nah, seperti ini. Ya kan, ada pilihan dari 1 sampai 5. Karena ini skala ya, skala linear. Kemudian multiple choice grid. Nah, di sini. Jadi, ini seperti yang matching itu ya. Ini kolom 1 apa gitu. Nah, begini ada ya juga check box grid. Nah, sama ini seperti matching juga. Jadi, di sini tergantung Bapak Ibunya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan untuk masukkan tanggal, misalnya tanggal berapa pelaksanaan untuk ujian ini, bisa klik di sini. Jadi nanti dia langsung otomatis ketik di sini. Gitu. Nanti kita coba satu persatu. Ya, kita tempat ya. Ini saya akan mengambil pertanyaan nama ya, yang paling mudah nama. Nah, di sini kita pakai short answer saja. Jadi nanti mereka bisa ketik di sini. Untuk nama. Nah, ini untuk required, ini artinya wajib ya, wajib isi. Jadi nanti dia ada centang atau ada tanda merah di pojok soal. Nah, di sini menghapus, kalau kita tidak berkenan ini kita bisa menghapus atau kita bisa melakukan copy ya atau duplikat untuk form selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan deskripsi ya setelah pertanyaan. Nah, misalnya di sini sudah nama, di sini kita tambahkan deskripsi bisa berikan nama lengkap beserta gelar. Nah, bisa seperti itu, ya. Nah, tapi karena ini untuk siswa, mungkin tidak usah, tapi kalau untuk orang tua, survei orang tua mungkin bisa. Kalau kita ingin membuat presensi webinar. Nah, kemudian di sini ada respon validation ya, validasinya. Nah, ini bisa kita gunakan. Ya, misalnya rata-rata begitu kan. Tapi kalau ini jarang sekali digunakan karena ini jarang juga ya apa menyusahkan begitu untuk apa yang mengisi begitu untuk mengisi form kita. Lanjutnya, kalau kita ingin membuat pertanyaan baru, kita bisa klik di sini tanda plus ini. Nah, langsung klik. Nah, dia akan muncul kembali sama seperti di atas. Namun, jika kita ingin menambahkan pertanyaan, bisa klik ini. Apa ya maksudnya ini? Pertanyaan yang sudah kita buat di form sebelumnya. Begitu, bisa kita tambahkan. Jadi, dia akan otomatis masuk ke sini. Nah, begitu. Dan di sini, dia kita bisa menambahkan titel dan deskripsi. Ya. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti kembali ke atas ini. Jadi misalkan Bapak Ibu misalnya ini sudah nama kelas ya. Ini kita masukkan kelas. Kelas. Nah, kelas ini tergantung kita mau multiple choice, mau short answer boleh. Kalau saya biasanya multiple choice saja karena supaya mempermudah mereka ngeklik, karena biasanya anak-anak ini peserta didik saya itu kalau ngetik kadang salah. Nah, ini. Jadi nanti mereka tinggal tinggal klik aja mau yang mana. Nah, di sini tadi saya kelebihan ya, ini nggak usah diisi, ini aman saja, ini tidak akan masuk kecuali kalau Bapak Ibu klik tapi Bapak Ibu lupa hapus, ini biasanya sering terjadi, ya. Ini ada masuk, nggak apa-apa. Nanti masuk aja ke formnya di klik X. Nah, ini wajib diisi. Nah, ini untuk untitled.
Title-title ini ya, sama seperti di atas. Nah, ini untitled tadi, misalnya mau memasukkan bab 1 pelajaran 1 ya. Nah, bab 1 pelajaran 1, misalnya di sini saya memasukkan gambar, mungkin gambar mengenai pelajaran saya, seperti itu ya, boleh. Bisa kita ambil dari kamera, link, boleh di sini. Atau kita pencarian gambar di Google, misalnya kasih ya. Nah, seperti ini, saya mau mereka bertanya apa yang mereka ketahui tentang kasih. Tadi sini, nah begini ya, jadi kita bisa melihat atau mengambil di sini sesuai dengan keinginan kita. Di sini kan dimaksudkan ketika kita memasukkan pertanyaan tadi, bab satu tadi, itu adalah pertanyaan simulasi awal. Ya, pertanyaan simulasi awal, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman mereka selama ini mengenai kasih. Gitu. Kalau di sini saya ambil saja hukum kasih, boleh ya? Hukum kasih. Nah, seperti ini. Jadi, saya bisa melihat mereka sejauh mana paham tentang hukum kasih, gitu. Sejauh mana mereka memahami apa sih kasih itu sebenarnya. Nah, gitu. Nah, di sini saya masukkan satu, saya klik insert. Nah, kemudian, kalau saya ingin memasukkan ini ya, tadi gambar yang sudah saya masukkan, bisa diklik saja di sini title ya. Saya mau mereka mengerti tentang kasih. Gitu. Ini gambar ya, kemudian saya masukkan video. Misalkan biasanya peserta didik ini mereka lebih menyukai ke audio visual dibanding baca ya. Jadi tidak semua siswa itu menyukai membaca. Nah, di sini saya masukkan video mengenai pengertian kasih. Ya, saya klik dari YouTube saja ya untuk pencarian di YouTube. Nah, di sini ada berbagai macam. Saya bisa masukkan ya yang mana yang sesuai dengan kebutuhan saya dalam mengajar. Nah, di sini saya ambil saja empat kasih dalam Kristen ini, agape, philios, storge, dan eros. Nah, ini saya masukkan ini nanti mereka tonton, begitu. Nanti mereka tonton sebagai simulasi. Jadi nanti di kelas online saya tidak perlu lagi di video itu menjelaskan. Memberikan simulasi. Jadi simulasi saya berikan di sini dulu pertama kali gitu. Nah, jika sudah selesai ya. Nah, tadi saya menambahkan section. Section ini saya tambahkan klik ini ya. Kemudian masuklah ke halaman berikutnya. Nah, ini. Nah, setelah mereka menonton video, nah, dan melihat gambar, saya ingin mengetes sejauh mana pemahaman mereka. Di sini saya sudah menggunakan pilihan ganda. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan jawaban pendek atau paragraf boleh. Nah, tidak masalah ya. Nah, di sini saya berikan pilihan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan answer key ini? Baik, kita kembali ke atas ya. Kita kembali ke atas, kita masuk ke setting ya. Saya klik setting di sini. Atau dalam bahasa Indonesia pengaturan. Nah, langkah pertama dari tiga pilihan ini, dia ada tiga pilihan di sini, yaitu general, presentation, dan quizzes. Ya, di sini ketika saya ingin mengambil atau melihat email dari peserta didik saya, jadi nanti saya bisa simpan otomatis. Begitu ada keinginan lain saya dari email itu, bisa saya lakukan di sini collect emails atau mengumpulkan email. Nah, di sini untuk respon receipts. Nah,
Respon receipt ini bisa kita klik atau tidak. Respon receipt ini atau notifikasi respon ya, menerima respon itu. Jadi yang mengisi form kita nanti setelah dia mengisi, dia akan menerima email. Begitu, dia akan menerima email. Nah, mereka akan menerima email jika mereka menginginkannya. Ini yang pertama. Ya, mereka bisa klik nanti di formnya apakah mereka ingin menerima email respon atau tidak. Nanti bisa mereka klik jika ya klik ya, jika tidak klik ya. Tapi kalau kita klik always, nah atau selalu, berarti itu nanti akan dikirimkan otomatis ke email mereka. Jadi nggak perlu lagi nanti kan biasanya banyak pertanyaan. Bu, saya sudah kirim itu loh, kirim mengisi di forms loh, Bu. Tolong dicek Bu, udah masuk apa belum? Nah, daripada repot-repot gitu kan menjawab gitu kan, lebih baik klik saja respon ini, respon receive, menerima respon, dan ini always. Jadi, selesai mereka mengisi form, itu langsung otomatis masuk ke email mereka notifikasinya. Jadi, nggak perlu nanya-nanya lagi merekanya. Oh, berarti sudah isi begitu, dan itu terrecord semua apa yang mereka isi. Nah, di sini mereka siapa saja yang bisa mengisi form kita? Kalau kita klik di sini, karena kita menggunakan akun Belajar ID, email akun Belajar ID dari itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan khusus SMA, berarti mereka yang dengan akun Belajar ID SMA saja yang boleh mengisi. Tapi kalau kita tidak klik, berarti siapa saja dengan email boleh mengisi. Nah, di sini kalau diklik limit satu respon saja, berarti hanya satu orang responden yang bisa mengisi dengan satu emailnya. Jadi emailnya nggak bisa double begitu. Tapi kalau kita mengizinkan mereka berkali-kali mengisi pun tidak apa-apa. Nah, responden itu bisa diizinkan mengedit setelah submit. Ini kita bisa klik kalau kalian menganjurkan mereka ngedit sendiri boleh gitu kan. Tapi tidak juga tidak apa-apa. Berarti kalau tidak tidak usah dicentang, kalau diperbolehkan klik aja centang. Nah, di sini ada see summary charts and text responses. Ini kita bisa mengizinkan mereka untuk melihat tabel atau carta hasil dari respon mereka tadi. Ya. Nah, untuk presentasi ini, nah ini presentasinya tadi di akhir form kita ya. Nah, di sini untuk kita mengizinkan mereka melihat ya, melihat progres dari pengisiannya tadi, pengisian itu tadi form kita nanti ada kita lihat di responnya. Jadi mereka bisa melihat, kita bisa izinkan. Nanti otomatis masuk di akhir formnya. Dan kalau misalkan kita nanti saya klik aja ya. Kita menginginkan pertanyaannya diacak juga boleh. Ini sangat tidak saya sarankan untuk mereka yang mengisi nama kelas gitu tadi ya. Tapi kalau cuma formnya khusus pertanyaan saja boleh diisi acak ini tanpa nomor ya. Nah, kalau misalnya mau menunjukkan mereka boleh mengisi respon lain di form boleh klik di sini. Nah, ini tadi kita sudah melakukan perubahan di presentasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian di sini kita klik quizzes. Ini wajib untuk kita bila ingin memberikan quiz ya, ya beserta poin tadi, answer key tadi atau jawaban tadi dan jawaban yang benar tadi di form kita. Nah, di sini nanti kalau kita klik quizzes dia akan off. Tapi kalau kita klik ya di sini dia akan menjadi auto grading nanti ya atau penilaian. Nah, untuk penilaian, nah di sini kita bisa memilih apakah secara langsung bisa mereka lihat skornya setelah mereka klik form atau nanti. Ya. Nanti ini masuknya nanti ke email mereka. Nah, jadi mau di mana? Apakah mau di formnya langsung atau masuk ke email? Di sini formnya ini maksudnya nanti setelah dia klik submit, di belakangnya tadi dia langsung otomatis. Nanti kita cek ya. Kalau ini masuk ke manual, seperti itu. Nah, peserta di sini dapat melihat apakah mereka melihat pertanyaan yang tertinggal mereka jawab.
bisa kita centang, jika iya, mereka bisa melihat atau tidak usah. Nah, ini tergantung kita. Nah, untuk jawaban yang benar, mereka bisa melihat, dan jawaban yang salah pun mereka bisa lihat. Nah, tadi itu masuknya otomatis di sini ya. Nah, tadi. Nah, summary ini. Nanti di belakang formnya juga ada masuk. Jadi ini. Nah, kalau sudah selesai, kita rasa pas, cukup, sesuai dengan kebutuhan kita, kita klik saja di sini save atau simpan. Nah, begini. Ya, lalu kita cek. Nah, kita cek dulu nih di preview. Di sini ada gambar mata, kita klik aja preview. Kita bisa lihat nanti rupanya setelah kita bikin itu bagaimana. Jadi nanti kalau ada yang kurang bisa kita edit, bisa kita ganti atau kita tambahkan. Nah, ini dia tadi hasilnya, bisa langsung diisi ya. Ya, seperti ini. Nah, ini videonya. Nah, di sini ada dua halaman karena kita tadi pakai session ya, session 1 dan session 2. Nah, bisa di sini diklik ya. Emailnya di sini. Nah, tulis di sini nama. Kelas, bisa klik kelas berapa ya. Jadi supaya tidak ada salah. Nah, seperti ini. Dan jadi mereka mau membaca, melihat dulu gambar, kemudian mereka menonton. Lalu jika sudah selesai, mereka klik next. Nah, di next ini ada pertanyaan dari tadi session ini ya. Nah, bisa kita klik option 1 misalkan ya. Begitu. Klik, boleh klik submit. Oke. Nah, kita kembali ke form kita tadi. Ya. Nah, ini email yang kita wajibkan mereka tadi untuk mengisi ya. Ya, jadi form ini mengoleksi email. Kemudian nama. Nah, ini wajib ya. Ini tanda wajib, berarti harus tanda wajib ini kita centang gitu. Untuk kelas sama, dan untuk kelas bebas ya, boleh menggunakan short answer atau maupun multiple choice. Nah, ini session tadi, maaf, ini tadi penambahan pertanyaan tadi ya, pertambahan deskripsi. Nah, seperti ini. Nah, ini session tadi yang halaman kedua tadi, yang page 2 tadi. Nah, di sini kita masukin judul. Nah, di sini pertanyaan kita ya, insert key-nya di sini, klik saja. Nah, di sini klik pertama adalah jawaban yang benar. Nah, di sini kita mau klik jawaban yang benar adalah option 2. Ya, di sini poinnya, mau poin ini itu sama penempatannya dengan poin kita ketika kita melakukan pembuat pertanyaan di pilihan ganda. Hanya bedanya di poin di form ini dia tidak bisa pakai koma ya. Dia tidak bisa pakai koma. Kalau kita biasanya pakai 0,5 atau 1,5, kalau ini tidak, dia harus genap. 1 atau 2 atau 3 begitu sampai 10 begitu. Dan ini berlaku untuk pilihan ganda maupun esai. Cuma saran saya untuk esai itu kan agak susah. Nah, karena satu kalimat atau satu kata saja yang berbeda dengan apa yang kita tambahkan di answer feedback ini nanti itu akan mempengaruhi nilai peserta didik kita. Nah, kalau saran saya untuk poin ini hanya untuk pilihan ganda. Jika sudah selesai, kita klik done. Begitu. Nah, kita kembali lagi ke form tadi yang sudah kita isi. Di sini saya klik jawaban tadi option 2 ya, benar ya. Saya klik submit ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini jawaban yang tadi kita isi di presentasi. Terima kasih telah mengisi presensi hari ini. Tadi kita mempersilahkan responden untuk mengisi. Nah, mengisi ulang form ya, boleh klik aja di sini. Nah, ini skor tadi. Nah, kita tadi mengizinkan mereka langsung melihat skornya. Klik saja di sini. Klik pip score. Nah, ini total poinnya. Nah, tadi kan pertanyaan kita cuma satu. Dan kalau benar jawabannya berarti satu. Tapi kalau 10 jawabannya benar 10 semua, jadi di sini 10. Begitu. Di sini jumlah yang benar, di sini jumlah soal yang di belakang. Nah, seperti ini hasilnya ya, Pak Ibu.
Nah, ini tadi jawabannya ya, berarti benar. Berarti bisa dilihat di sini benar ini poinnya. Ini. Begitu. Okay. Dan kalau mereka kita centang tadi ya. Nah, kalau kita centang tadi yang ini sebentar. Yang ini. Nah, berarti yang ini dia masuk ke email otomatis. Ya, masuk ke email. Jadi tidak di formnya tadi seperti tadi view score tadi, tapi yang view score-nya masuk ke email. Jadi dia bisa cek di email. Begitu. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat respon peserta? Nah, enaknya di Google itu seperti ini. Ketika mereka mengisi di form, dia bisa kita masukkan ke spreadsheet ya. Nah, ini responnya tadi. Nah, ini jumlahnya ya, poin skornya. Ada dua orang yang menjawab, satu salah, satu benar. Ini skornya, ya. Dan ini nama-namanya, ini chartanya ya, ini chartanya, ini diagramnya. Jadi bisa terlihat di sini. Nah, ini dia diagram. Nah, bagaimana kalau kita ingin membagikan hasilnya tanpa menggunakan charta ini? Jadi lebih jelas kita mendapatkan data dari form itu. Kita klik di sini spreadsheet, view responses in sheets ya, responsif. Klik saja, dia langsung otomatis nih seperti ini. Namanya nanti sama, judulnya ini namanya sama ya. Namanya sama, cuma membedakan di sini untuk responnya di spreadsheet ya ada tulisan respon, jadi kita bisa membedakan. Nah, ini hasilnya tadi ya, tadi saya sudah mengisi. Nah, seperti ini hasilnya, ini skornya. Jadi ini yang bisa kita lihat nanti kalau kita bikin kuis di sini, kita bisa lihat jawabannya yang benar yang mana ya, jawabannya berapa yang benar itu, berapa yang salah. Nah, di sini untuk spreadsheet kita bisa mengunggahnya atau melihatnya, sorry, melihatnya bisa dengan offline tanpa internet. Kalau ini kan pakai internet ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membukanya melalui drive tanpa internet? Nah, klik saja di sini file, di sini make available offline. Nah, jadi dia otomatis gitu offline. Kalau mau download juga bisa. Mau download ke bentuk Excel juga bisa. Jadi maksudnya misalnya kita ingin mengumpulkan atau ngeprint kayak gitu ya, tapi pakai format Microsoft bisa. Nah, di sini ada berbagai macam pilihannya. Mau ganti nama juga boleh. Ini atau mau memindahkan foldernya di Drive juga boleh seperti ini. Begitu. Nah, email kalau mau kirim lewat email juga boleh, bisa, atau mau mengcopy spreadsheet ini juga boleh. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau kita berbagi? Ini ada tulisan share kanan atas ini, samping akun kita tadi ada share. Nah, share ini linknya tadi sama seperti kita mau share link form, kita mau share link spreadsheet. Ya, kita balik dulu ke form ya, Bapak Ibu. Saya selesaikan dulu. Nah, kita mau share form kita ini supaya bisa diisi oleh responden kita atau peserta didik kita. Nah, di sini ada tulisan send. Saya klik saja di sini send, ya. Nah, kalau mau langsung kirim ke email boleh, kalau Bapak Ibu punya emailnya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Lalu di sini ada link, bentuk link, klik saja. Ini adalah linknya, link panjangnya. Kalau mau diperpendek, boleh langsung saja klik shorten URL. Nah, di sini diklik, nah, dia langsung otomatis pendek. Nah, ini yang kita copy, terus kita share nanti ke grup kelas di WA atau langsung ke personnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Telegram ya sebagai contoh. Di sini Telegram pribadi saya mau kirimkan linknya ini untuk peserta didik saya nanti supaya diisi. Nah, saya klik, saya pas saja. Seperti itu.
otomatis ya. Nah, seperti itu. Nanti ini yang saya copy, yang saya share. Begitu. Nah, bagaimana kalau untuk spreadsheet-nya? Sama. Sama, Bapak Ibu sama. Nah, di sini share. Ya, sebentar. Tunggu sebentar, dia sedang loading. Nah, baik, ini sudah ada share-nya. Kita klik. Nah, kita klik ini untuk khusus akun email guru berbagi. Ya, di sini kita lihat di get link ya. Nah, di sini bisa klik change ya. Nah, ini dia. Kita klik dulu. Nah, ini ada tiga pilihan. Yang pertama, kita tidak akan membagikan ke siapapun. Kecuali kita menambahkan dia. Jadi, di sini terbatas. Nah, di sini khusus bagi mereka yang memiliki akun belajar ID tingkat SMA. Tuh. Jadi yang SD, SMP maupun SMK tidak bisa membuka. Tapi jika kita klik di sini anyone with the link, siapapun yang memiliki link, berarti mereka yang punya dengan email biasa itu bisa buka. Ya, di sini klik. Jadi tergantung kebutuhan dan pilihan kita. Nah, apa yang di-share? Ini ya linknya. Copy saja linknya tadi. Ya, ini untuk spreadsheet ya Bapak Ibu, khusus spreadsheet, copy saja linknya. Jadi nanti mereka bisa kita kirimkan, jadi mereka bisa melihat respon ini. Contoh ya, saya kirim di akun saya coba sebentar di Telegram ya. Tunggu berapa saat. Nah, di sini saya klik. Saya paste saja. Nah, begini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, mereka bisa melihat spreadsheet-nya. Nanti mereka klik saja link-nya. Nanti dia akan masuk seperti ini tadi. Ya, seperti itu. Nah, baik. Kita akan kembali. Nah, tadi saya sudah memberikan cara ya menggunakan Google Form itu melalui langsung di ketik ya dari diklik ya dari akun tadi. Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat form melalui Google Drive. Nah, di sini saya sudah masuk di Google Drive dari akun Belajar ID saya. Nah, akun Belajar ID itu sangat mudah dikenali ya, Bapak Ibu, karena di akun itu dia ada ini logo logo Belajar ID gitu. Nah, di sini ya kita lihat dulu nih ya. Ini tadi hasil dari yang saya buat Google Form-nya. Nah, ini tadi responnya. Nah, jadi dia otomatis masuk ya, jadi kita tidak perlu pikir harus save atau bagaimana, dia otomatis masuk begitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin folder juga supaya kita ingat begitu, boleh nanti di klik kanan ya, new folder boleh ya. Jadi nanti masukin foldernya tersendiri. Misalnya saya bisa masukin new folder ya. Bisa ini saya akan tulis presensi ya. Presensi. Nah, nanti dia masuk di sini. Lalu saya mau pindahkan yang mereka berdua tadi. Nah, yang ini tadi. Saya klik saja ya. Nah, di sini saya klik kanan tadi. Nah, pilihannya ini masuk. Ya, di sini ada tulisan move tuh. Nah, di sini saya klik. Nah, di sini ada presensi. Klik saja. Nah, di move. Ya, dia udah masuk. Lalu saya klik di sini ya, di presensi. Nah, masuk dia. Oke, baik.
kembali ke Drive, saya akan berikan jalan cara membuat Google Form langsung dari Google Drive. Nah, di sini sudah Google Drive, klik New, di sini tanda plus New. Saya klik. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, bisa langsung di sini Google Form, please klik ya. Mau tadi kosong, Google Form kosong, atau mau yang khusus kuis, atau yang tadi berdasarkan template. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan ada berbagai template untuk Google Form. Bisa kita edit, ya, atau mau kita bikin sendiri aja sesuai kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, ini tinggal diklik saja. Misalnya saya bikin yang template ya, saya klik template, coba. Kita tunggu beberapa saat, dia akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi, ada berbagai template. Ini yang sudah saya dapatkan di Drive Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini dari rekan-rekan di SMA lain. Begitu ya, kita bisa, dia menambahkan melalui add-on. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa ikut, tinggal edit. Nah, begitu. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu bagaimana add-on untuk form builder. Nah, di sini klik get add-on ya, get add-on. Di sini juga ada automagical forms ya. Kita coba add-on dulu ya. Nah, di sini add-on. Diklik saja, nanti kita akan cari form builder. Di sini. Tapi kalau setahu saya yang terbaru ini dia automagical forms ini ya. Dia otomatis ke form ini seperti ini. Saya coba form builder. Nah, tinggal di upload. Sepertinya tidak ada ya di saya ya. Jadi tadi dia pakai yang atau magical itu ya. Jadi pakai ini tadi. Oke, mungkin nanti kita sambil jalan. Segini saja tutorial dari saya. Terima kasih banyak. Baik, demikian tadi tutorial dari saya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak.